Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan channel Guru Curcol ya Sobat YouTube. Apa kabar semua? Semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya, dan selalu ditambahkan rezekinya, amin. Baik Sobat YouTube, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini. Cek saldo PKH tahap 4 2022 dan BPNT tahap 10 alokasi bulan Oktober. Hari ini apakah sudah ada saldo bantuan PKH atau BPNT yang masuk di kartu KKS untuk saldo pencairan PKH tahap 4 2022 dan BPNT tahap yang ke-10. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya, dan berikan jempol like-nya jika dirasakan bermanfaat. Baik, langsung saja kita ke poin pembahasannya. Ada informasi penting bagi para pemilik kartu KKS merah putih yang sampai saat ini masih menanti pencairan PKH tahap 4 2022 dan BPNT alokasi bulan Oktober dicairkan pada hari ini. Terkait pencairan bantuan PKH tahap 4 dan BPNT pada hari ini, apakah sudah mulai dicairkan bantuan BPNT-nya atau belum? Karena banyak sekali KPM PKH yang menanyakan saldo PKH tahap 4 2022 kapan cair. Nah, maka dari itu simak terus videonya sampai selesai dan jangan di-skip-skip. Di dalam video ini saya akan memberikan bukti struk hasil pengecekan saldo PKH tahap 4 hari ini dan BPNT apakah sudah ada saldonya atau belum. Para KPM PKH dan BPNT ini wajib mengetahuinya. Oke, langsung saja informasi yang pertama. Sebelum saya memberikan bukti struk pengecekan saldo PKH tahap 4 hari ini sudah cair atau belum, ada informasi yang harus disimak terlebih dahulu oleh KPM PKH dan BPNT pada hari ini agar paham sudah sampai sejauh mana perkembangan pencairan PKH tahap 4 dan BPNT di bulan Oktober 2022 ini. Nah, perlu diketahui bersama, pencairan bantuan PKH dan BPNT di bulan Oktober 2022 bantuan sosial PKH dan BPNT untuk tahap 4 di bulan Oktober tahun 2022 ini. Nah, selanjutnya informasi yang ditunggu-tunggu terkait bukti struk pengecekan bantuan PKH BPNT pada hari ini yang ditunggu-tunggu oleh para KPM PKH dan BPNT. Nah, ini bisa dilihat bukti struk pengecekan kartu KKS PKH BPNT pada hari ini sudah dicek saldonya, namun belum ada saldo yang masuk atau ditransfer dari Bank Himbara. Nah, untuk itu saya selalu menghimbau bagi para KPM PKH dan BPNT, diharapkan untuk jangan terburu-buru dulu mengecek ke agen atau e-warung setempat, karena pencairan PKH atau BPNT ini belum dimulai. Ini sudah ada buktinya saldonya masih kosong. Saya doakan semoga dana PKH tahap 4 dan BPNT teman-teman ini dapat segera dicairkan oleh pusat pada awal minggu di bulan Oktober 2022 ini, atau di pertengahan Oktober bagi yang belum cair di minggu pertama Oktober. Dan semoga surat SP2D data bayar PKH tahap 4 ini segera diturunkan kepada pendamping masing-masing, amin. Nah, demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini. Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.